Testing. What's up guys, no watching Anzese Studio again. Hari ini kita akan lanjut ke part 2 di Superliminal. Ya, ini super game Superliminal, di mana game ini adalah game sebuah game perspektif ya. Kemarin sih beli di Steam lagi diskon. Tapi enggak tahu sekarang diskon apa enggak ya, cek aja sendirilah. Ini part 2-nya ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat sebodoh apa enggak otak kita berdua ya. Apakah lebih bodoh apa lebih pintar, enggak tahu. Perspektif Superliminal. Let's go. Oke. Wake up. Yang ada tangannya bisa diambil, dan tangannya juga bisa diambil. Ya, yeah, itu. Dimatiin doang. Maksudnya tangan tuh interact lah gitu teh. Ini kita tinggal di apartemen ya. Apartemen yang tempat tinggalnya Mas Arya. Apa Mas Arya? Siapa Mas Arya anjir? Itu filmnya si Anya Geraldine. Gak boleh ini dong, males. Explore dulu guys. Ternyata ini nyatu sama kantor ya. Gak ada kaleng, ada kaleng. Tadi kan bisa diambil kaleng. Jangan kaleng, ya. Pasan barusan tuh udah itu ya, udah buka vending machine. Poho kaleng di mana? Ayo kita makan minum random soda kayaknya. Oke. Kalau mau masukin tong sama coba. Enggak, maksudnya masukin tong sama tapi gede bentuknya. Atas. Aduh guys. Itu random soda ya, kita coba. Enggak bisa dong, ada duit. Mini soda. Keluar enggak kan? Astagfirullah, itu kayak guluduk guys. Bawa ih, siapa tau butuh. Ini buat nge-heal. Bukan nge-heal anjir. Udah bawa gitu aja. Oh, ini red carpet. Explore cepat, explore cepat. Astagfirullah. Jadi pintunya ke bawah guys. Oh, I'm sorry. Kayak rumah ini, rumah di alun-alun. Coba kalau di belakang gimana? Ini belum explore semua ya, kamu tuh ya gimana sih? Jangan maju dulu tuh, explore dulu semua. Ya ini gini doang. Enggak ada yang ruangan lain, ada ruangan lain, ada ruangan lain. Oh. Bukan pintu. Itu pintu tuh. Kamu gerak-gerak gak kayak pintunya tuh, kayak kan perspektif namanya juga. Berarti bener-bener. Itu ada pintu lagi di sana tuh. Ekspor tuh dijajah semua ini mah. Buka satu langsung ke situ, bosnya langsung ke situ. Ini pintu buat tikus kegedean. Ya udah, apanya? Suaranya. Suara apa? Suara ini, musiknya. Jangan kecilin aja. Susahnya sih. I'm sorry. Cing. Tadi dari mana tadi? Itu di sini kan? Astagfirullah, ini beneran museum yang tiga dimensi itu. Yang mana? Yang di Bandung. Yang dibalik-balik. Bukan, ada yang tiga dimensi teh. Oh, tahu. Kita serasa terbang guys. Seru. Oh iya.
kan tungkul sih. Kita ke sini. Oh, ini yang tadi ya. Katanya udah enggak ada ya. Apa sih itu? Kita tadi ke sini ya? Kita tadi udah ke sana ya? Sekarang kita tadi udah ke sana, kita ke sini. Ya udah, itu pintu palsu. Sama aja guys. Jadi pintu dong. Ini orang-orang bisa diubahnya kayaknya diambil nih. Nah, ini coba kok bisa buka? Oh, bisa. Mau cari yang lain, cari yang lain. Oh, kayak gitu. Apa? Kayak kita harus bawa ini deh, bawa panta yang tadi. Kan nggak bisa, ini kan gini bentuknya, lihat, nggak bisa bawa objek. Situ kemana? Tuh bisa diambil tuh. Mana? Yang terusan exit. Yang kedelit. Kalau dari jauh. Naik ini takut teh. Ya naik kemana cing? Emang kita harus kemana? Kan itu udah petunjuk exitnya kan tadi suruh kemana cing exitnya tadi? Tuh, kesini. Exit. Kesini. Terus kemana tadi teh? Suruh kesini. Terus? Masuk sini. Atau balik deh sama. Ah, tuh makanya. Ya cari, cari cara, cari cara, cari cara. Ya harus ke atas ini. Ya ke atas siapa? Tahu. Kan ke sana levelnya juga bisa ke atas sini, bisa ke atas sana, bisa gitu teh. Jadi gede dulu gak sih? Aku gak mau bantu, aku gak bantu nih. Padahal gampang bisa nih. Gata otaknya sama aja ya. Gata otaknya lo ya. Sudah mulai evolusi ya otaknya ya. Ya ke sana dong. Hei, itu tutup pintu itu. Tutup pintu, ya. Tahu. Lemparin mah, tinggalkan baik. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Nggak ngerti bahasa Inggris kan? Ya udah, percuma dengerin juga. Hey. Kan explore namanya juga. Kamu yang suruh aku explore. Ya kan gitu explore-nya. Dan aku explore. Komen. Piye tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya yuk. Bisa diambil nih. Itu yang kotak cat terus diambil. Ah? Yang kotak cat terus diambil. Ini gimana mau beli untuk kamera lagi kemana? Kamera lagi kemana tuh? Bener nggak? Nggak tahu tuh bener nggak kata kamu. Kok ini gak bisa sih? Kita bawa ya guys. Tuh disini. Eh.
kecil ini. Ini apa sih? Nggak tahu tuh. Gimana caranya? Ada potnya di sini. Di sana kali. Di sana kita harus lihatnya dari sini. Nah. Kenapa enggak ngambil yang itu aja? Susah kan. Oh iya. Meureun tapi meureun. Ya ya. Oh, iya, diem dulu. Harus dua, enggak bisa ke sana. Tuh, enggak usah ditanya kan. Ini something nih. Oh, dari atas ya. Mana? Ambil dulu si kotak itu. Terus? Kita lihat dari atas. Kita naik ke kotak itu, naik. Di sini kotak. Ya enggak sih? Hah? Gimana caranya? Ini naik ke mana? Kan udah fast bunga ini nih. Baik? Iya. Kayak ada kaca deh. Buat mantulin dia sih. Untung gak ada. Oh, ini proyektor dia. Ya takutnya buat mantulin. Juga aneh nih meja nih. Ini mejanya nempel. Wait, what? See? Ya. Oh, dari tadi lo muter-muter. Karena aku main explorer juga. Oh, itu explorer namanya. Nah, lihat tuh. Desport deh. What? Oh, tanda. Easy. Sok lanjut. Easy peasy. Bagi apa bagiku apa easy peasy bagi aku maju nggak ada ini kan. Cari perspektif pintu gimana? Sob. Atau naik. Please lah. Jangan sampai aku sebut otak IPS cepet. Terus naik ke atas. Ya ambil si kotak, ambil lagi ya tuh. Yang tangga sih udah dibikin tangga deh. Yang tangga. Jatuh, ini kesalahan. Nih. Awasin dong itunya.
ambil pintunya, ambil pintunya tadi. Dah. Udah. Itu exit ke sana masuk. Ke sana. Emang ke sana? Ah, ini sama mana? Oke. Hello, my name is Gary. Mati. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Masih makan. Mencet tumpah apa nih? Something ini. Iya, kita harus naik. Cara gimana? Ember tuh, ember bisa di itu gak? Bisa. Itu apa tuh ruangan itu? Apa? Ruangan tadi ya, ruangan tadi. Enggak ada yang kita di situ. Gak usah masuk lagi. Coba cari atas kanan bawah, kiri kanan atas aja. Jadi kode GTA kan? Tuh. Dibawa kemana nih? Gak peduli dibawa kemana ya. Itu udah kebuka, tinggal di badak bisan. Oh my god. Tadi cuma disini gak sih? Ya pilih aja mau kemana nih. Mau ke atas kek, mau kemana kek. Emang bisa ke situ? Takut butuh ini. Coba gede kan mesinnya gini tuh. Lulus. Gak tau itu. Gak bisa bawa objek itu. Ini di luar anjir. Saya harus digedein ya. Ada zombie. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Apa? Bulan, ambil bulan. Yakin. Kafe sekarang bisa. Bisa tuh neng kan kalang kaca. Tah. Cek aing ge naon. Hah? Pengen lihat bulan dari dekat. Wow. Nggak, itu di atas bulannya ada ruangan tuh. Iya, lihat enggak? Iya, ada. Iya, makanya gimana? Ke pintu. Iya. Caranya gimana? Itu kan gak bisa di bisa di apa? Bawah. Ya gak apa-apa kan, lu juga ngelilingin sendiri. Oh iya. Terus mau gimana sekarang? Gak bisa sih. Gak bisa diapain? Tadinya si ini ya mau disekesinin kan? Caranya. Tolong aku ya. Bener bisa diambil deh.
sini nih. Ya gak bisa makanya. Bulan gak ada laginya. Harus gede banget. Kumai bulan dicopot ke galaksi. Ada ini. Oh, diambil. Hello. My name is Dr. Glenn ambil. Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. Oh yeah. For example, if you see a parent, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Beda suara sih. Jam 3, sekarang jam 4. Jam 4, okay. Berarti udah berarti ya, tadi stick pertama udah ya. Oke lah, bisa aja untuk part kali ini ya. Part kedua emang lumayan-lumayan gampang sebenarnya ya, gampang. Emang otak, ada otak yang gak nyampe aja sebenarnya gitu ya. Gak bisa disebutin tapi kita tahu sendiri aja ya, oke? Okay? Maksudnya untuk part kali ini, part 2 ini nanti kita lanjut di part 3. Superliminal Sensei Studio, oke? Okay? See you, goodbye.